See you on games. Hai, balik sama gua Xiong. Beberapa dari kalian ada yang bertanya, apakah banner Happy Birthday Xinon worth it? Untuk menjawab pertanyaannya, kalian bisa cek di sini. Step 2, dapat 2 skiri code bintang 4, 1 skiri code tipe Awakening Uncoming Challenger Xinon, dan 1 skiri code tipe Burst Dignified Hunter Xinon. Sekarang kita akan ngetes skiri code tipe Burst Dignified Hunter Xinon. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu detail skiri code-nya. Di level 80, punya 1320% damage, 6 kali hit, single foe. Punya Fire Element Enhance 4 buff, Fire Element Damage bertambah 8,2% selama 15 detik. Kecil kemungkinannya untuk menarik aggro dari musuh. Saat menggunakan Burst, punya 3690% damage, 6 kali hit, single foe. Punya bonus, semakin rendah healthmu, attack meningkat, max 200%. Ini hasilnya bisa berbeda dengan tiap player, tergantung dari weapon proficiency, equipment, skiri code yang dipunya, dan racikan skiri code yang digunakan. Pertama, kita tes sebelum healthnya 1. Damage-nya sekitar 2.800.000-an. Kedua, kita tes sesudah health-nya 1. Damage-nya sekitar 5.200.000-an. Jadi, apakah skiri code tipe Burst Dignified Hunter Xinon bagus? Tentu saja sangat bagus saat menggunakan Burst. Lalu, apakah banner Happy Birthday Xinon worth it? Tentu saja nggak worth it, karena sampai step 3, belum tentu dapat skiri code yang ada di bannernya. Kalau kalian dapat skiri code-nya dari step 1 sampai step 3, berarti hoki. Oke guys, sampai di sini dulu. Makasih yang udah nonton. Kalian suka? Subscribe, share, comment, and see you again.